Assalamualaikum. Kali ini saya mengunjungi Shinsu Coffee and Eatery di Wonosobo, guys. Shinsu Edu Park nih, coba lihat. Dingin juga awannya. Ticketing. Lihat pemandangan. Tiketing di sebelah kanan, tapi ini kok pintunya dibuka. Lepas sini aja kali ya. Sepi keadaannya. Apa sudah ditutup kali ya? Kurang tahu, ini belum, tidak ada informasi. Tapi masih ada pengunjung 1, 2, 3 orang yang bebas keluar masuk nih, tidak melewati pintu tiket. Kosong. Pocok kayak toilet. Nyari toilet, guys. Nih, ada gazebo-nya untuk pertemuan rapat atau sebagainya. Ini di sini tuh hawanya tuh dingin. Sampai aku pakai jaket. Pakai jaket dingin, nih. Udah mulai berkabut. Udah, cari toilet dulu. Pakai kaos kaki pun sama aja, masih habis. Putri. Nih, toilet Putri masih masuk. Ini ada taman-taman kecil. Taman-taman kecil. Udah, sebagian sana, dek. Turun. Awas, loncat. Shinsu Park, itu sana yang ada tulisan itu. Shinsu Coffee Eatery. Resto Kop. Kopi Shop. COVID-19. Ya, apa tuh? Nanti di situ tuh, foto di situ tuh ada yang tulisan Shinsu. Lawan nggak berkerumun nggak masalah. Lawan terbuka. Apa tuh ada mainan itu di sana ya? Ada apa lagi di sana tuh? Ada taman-taman kecil juga. Sini, lihat dari sini. Kamu mau foto di situ, Madi? Nah, Shinsu Park. Shinsu Edu Park nih, guys.
gliding pun. Kesananya sepi. Oh, sore ini. Kesananya juga sepi. Seperti rest area saja. Kabut. Udah sore sekarang, udah mulai pukul 4:30 sore nih guys. Nah, sekian dulu ya jalan kita hari ini. Jangan lupa dukung channel saya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.